Eh, janganlah kacau-kacau Bunda macam ni. Dah. Oh, pergi sana, pergi sana. Mariam Khadijah, mari sini kejap. Bunda minta maaf sebab Bunda ada kerja dalam 1-2 jam ni. Boleh tak Bunda settlekan kerja Bunda? Lepas habis, Bunda akan panggil Mariam Khadijah balik masuk dalam bilik. Kita akan main sama-sama. Bunda janji. Lepas 1 jam, Bunda akan panggil Mariam Khadijah balik. Boleh macam tu? Jangan buat anak-anak berasa rimas dengan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita sentiasa menunjukkan yang kita ni rimas dengan dia. Kalau kita menggunakan sedikit masa untuk kita buat sesuatu, melaksanakan sesuatu pada masa yang sama anak-anak sedang memerlukan kita. The best way is to actually talk to them nicely. Sama macam mana kita nakkan orang bercakap dengan kita. Tapi bila kita dah janji, kita kena laksanakan. After 1 hour, we should actually call upon our children and buat apa yang kita dah janji tadi. Supaya the next time, dia faham apa yang mak ayah dia cakap itu adalah benda yang valid dan akan terlaksana dengan sempurna. So, hati-hati dengan kita punya tindakan seharian. Kita takut apa tindakan kita tu dia akan ulang balik, akan buat benda yang sama. Tindakan rimas tadi tu dia akan buat perkara yang sama kepada kita maupun adik-beradik yang lain. Hati-hati.